Kita ke Lamongan, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Lamongan menikahkan belasan pasangan suami istri melalui sidang isbat nikah. Ini dilakukan agar anak-anak pasangan yang belum menikah resmi ini bisa mendapatkan akta kelahiran sah dan diakui oleh negara. Beginilah wajah-wajah ceria dan bahagia pasangan suami istri di Kabupaten Lamongan yang diarak memasuki pendopo Loka Tantra Kantor Bupati Lamongan untuk mengikuti sidang isbat nikah oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Sebanyak 18 pasangan nikah siri yang sudah puluhan tahun berumah tangga disandingkan di pelaminan layaknya pasangan pengantin baru. Para pasutri yang sebelumnya hanya menikah siri tidak memiliki buku nikah resmi yang dicatat dan diakui negara. Banyak di antara mereka yang sengaja tidak mengurus nikah karena tidak memiliki biaya. Usai menjalani prosesi sidang isbat nikah, ke-18 pasangan mempelai ini langsung mendapatkan buku nikah dan anak-anaknya dibuatkan akte kelahiran secara gratis. Kita maksudkan supaya para orang tua yang belum pernah nikah ini mempunyai kepastian hukum, sekaligus mempunyai anak-anaknya juga memudahkan, karena banyak yang tidak bisa ngurus paspor, tidak bisa ngurus beasiswa karena memang tidak punya.